mendapat dukungan dari Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Pati yang berkontribusi langsung dalam program TMMD ke-111 Kodim Pati, mendapat respon baik dari Komandan SSK TMMD ke-111 di lokasi sasaran TMMD. Kuartir Cabang Pati turut berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati sebagai upaya untuk memberi dukungan demi suksesnya kegiatan tersebut di lokasi sasaran TMMD. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Pramuka Peduli Gerakan Pramuka Kuarca Pati, perwakilan Kuaran Jaken, Batangan dan Jaken, maupun Saka Bayangkara, Wirakartika, dan Kalpataru, seperti dukungan PPKM darurat dengan bekerja sama dengan PMI setempat melakukan penyemprotan, pembagian tempat sampah, dan terjun langsung ke berbagai sasaran fisik TMMD. Kapten Kavaleri Budi Karyadi dan SSK TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati memberi respon baik atas sinergitas gerakan pramuka beserta PMI dalam pelaksanaan TMMD di Desa Taman Sari. Nah, ini kegiatannya kita melaksanakan pengecoran jalan yang nantinya kita manfaatkan untuk warga gitu. Ya, kami cukup terkesan, cukup berapresiasi bahwa terima kasih ada kesertaan dari pramuka. Kapten Kavaleri Budi Karyadi berharap sinergitas antara TNI dengan gerakan pramuka dan PMI dapat berkelanjutan dalam berbagai kegiatan. Tim Liputan, Cahaya TV.